Assalamualaikum, jumpa lagi sama Suki Elektro. Ini ada TV LG di Jalan Gambar redup kurang tajam. Kita coba aja langsung hidupin. Ini TV gambar redup. Tak puas dengan kinerja Dapa. Tapi makanya Papa berikan sebagian saham. CRT normal. Kita coba pakai menu. Dia bisa saja tidak menikahi kamu. Kita atur. Kalau dia tak suka. Karena dia sudah kaya. Likotras sudah 100. Turun ke bawah. Dengan serahan 50. Dia bisa saja. Berarti ini sudah di atas standar pengaturan. Warna 33. Kamu tahu kenapa? Tapi gambar redup. Sejumlah uang yang dipalsukan di antaranya pecahan dolar Amerika, Kanada, oke, kita langsung aja ringgit Brunei, Kongka Cruzeiro Brazil hingga pecahan rupiah. Barang bukti ini merupakan hasil transaksi dari 10 sindikat pelaku pengedar uang palsu antar kota antar provinsi. Mereka ditangkap di 5 kabupaten kota berbeda di Jawa Timur, salah satunya di Banyuwangi, Jawa Timur. Rencananya uang asing palsu kerusakan gini biasanya di area ABL para tersangka, yakni di seluruh pulau Jawa. Oke, dan Bali. Sebelum kita bongkar, jangan lupa subscribe, like, saya tunggu komennya. Kita keluarin dulu dari casingnya. Oke, sudah selesai, kita coba nyalain dulu. Keluarga juga akan memberikan keterangan yang diperlukan apabila diminta. Oke, kita cek di udah nyala. Dari pihak keluarga menghormati dan cek ABL terus akan kooperatif dengan proses hukum yang berjalan di KPK. Dari pihak keluarga juga akan berupaya untuk mensupport dalam bentuk keterangan-keterangan apabila ABL normal dan akan tetap bersikap kooperatif terus, dengan normal. Proses hukum yang saat ini sedang berjalan atau yang dijalani oleh Bapak Nurdin Abdullah. Normal. Sementara itu, PDI Perjuangan melalui Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyayangkan tertangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan. PDI Perjuangan menjelaskan kasus terkait Nurdin Abdullah. Ini ada R550 tapi tidak bergerak. Tapi kita tunggu. Coba kita telusuri. Resmi dari KPK telah mengadakan pemeriksaan. Partai tidak melakukan intervensi hukum. Ternyata sampai sini. Yang penting prosesnya akan. Ya nanti kami akan lihat perkembangan. Tetapi partai ada dioda. Intervensi hukum terhadap masalah tersebut. Kami terus belajar dari setiap masalah. Tidak bergerak. Terus memperbaiki diri. Dioda 502. Kelompok pemuda kocar kacir saat aksi balap liar di kawasan Taman Mini Jakarta Sini. Dibubarkan paksa polisi. Coba saja kita diri dengan cara melawan arus. Perhatikan dulu, kita cek kondisinya. Kita cek dioda tadi. Ternyata bergerak ini. Bolak-balik bergerak semua.
Kita cabut aja. Pas kita tinggal nyabut. Ini areanya mana ya? Kotor, kita bersihin dulu. Diodanya. D502. Kita cari penggantinya dulu. Saya ambil dari titik cabutan. Kita coba ukur. Ini tidak bergerak. Kita balik. Bergerak. Berarti pertanda ini dioda normal. Kita langsung aja pasang. Sudah selesai, langsung kita balik, langsung solder. Sudah selesai. Oke, langsung aja kita pasang ke relnya. Mudah-mudahan sukses. Kita berbagi ilmu sama teman-teman. Oke, sudah selesai pemasangan. Kita putar aja dulu TV-nya. Oke, bismillah, kita nyalain dulu. Keluhan dari lansia terkait efek samping pasca vaksinasi. Pak dari depan. Dari Jakarta, Tanis Jaya melaporkan. Oke, ternyata sudah. Kegiatan normal. Vaksinasi COVID digelar Dinas Kesehatan dan Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur serta kelompok kerja wartawan di DPRD di Surabaya Jawa Timur. Karena menonton video saya. Stik seorang wartawati. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Saya tunggu komennya. Mudah-mudahan berbagi ilmu bermanfaat bagi kita semua. 442 orang media menjalani vaksinasi COVID yang dikoordinir oleh PWI dan kelompok kerja wartawan DPRD di gedung Bidaloka kantor Pemprov Jawa Timur.